Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Lia dan juga pemirsa, kali ini saya akan mengajak Anda untuk lihat bagaimana aksi Putih untuk mencoba memanjat pohon jambu mete, Lia. Kok pakai manjat-manjat ngapain Putih sampai nggak manjat-manjat pohon mete segala? Saya sih nggak tahu ya, tapi bisa atau enggaknya sih yang itu yang dalam pikiran saya. Tapi yang jelas, Putih mau bikin kuliner khas Nganjuk yang namanya momoh mete. Momoh mete? Penasaran nggak gimana? Penasaran, apa tuh momoh mete? Kita lihat bareng, silakan Putih. Cepet banget. Pagi-pagi makan pepaya bareng sama para nona. Jumpa lagi dengan saya, si manis Putih yang mempesona. Selamat pagi pemirsa. Sudah akhir pekan lagi nih. Saya sudah ada di Nganjuk, Jawa Timur nih. Mau panen jambu mete. Ayo Mbak Emang mau manjat ya? Boleh, masih ada Emang, Mas? Itu ada. Oke, saya coba ya, Mas ya. Tuh, bisa nggak ya? Waduh, udah tenang di bawah malah diajak manjat. Piye toh? Yowes lah, tak coba. Ini pohonnya nggak terlalu tinggi sebenarnya. Cuman, ini pinggir jalan. Lihat di bawahnya jalanan. Jadi kelihatan lebih tinggi. Duh. Bukan, gak gampang manjat pohon itu. Apalagi buat wanita feminim kayak saya ini. Gak sanggup. Mas, iya yo. Berdiri. Aduh. Gak apa-apa. Mau, mana mau. Duh, kalau lihat tanah di perbukitannya sih nggak terlalu curam, tapi pas lihat jalanan, wow, berasa kayak naik pohon tinggi banget. Jangan lihat ke bawah, nanti jadi takut. Gimana dong? Terus ini gimana? Gak berani. Asli lo, ini lo. Sini, cepetan. Akhirnya bisa turun juga. Udah paling bener saya nunggu di bawah aja deh. Saya tunggu di bawah aja ya Mas ya. Nangkep-nangkepin kayak tadi ya. Saya siap kok nerima tangkapan buah yang berasal dari Brazil ini. Meski sering disebut jambu mete, tumbuhan bernama Latin Anacardium occidentale L ini bukan termasuk ke dalam anggota jambu-jambuan maupun kacang-kacangan. Tapi lebih dekat kerabatnya dengan mangga. Jambu mete yang sudah berusia 4 tahun akan terus berbuah setiap tahunnya, hingga usia pohon lebih dari 30 tahun. Rentang waktu panennya juga cukup panjang. Dalam satu tahun, mete bisa dipanen mulai dari Agustus hingga Desember. Faktor cuaca bisa mempengaruhi hasil panen. Kalau curah hujan tidak terlalu tinggi, jumlah jambu mete yang didapat bisa melimpah. Udah nih. Baru 4. Lumayan merah-merah semua. Wah, jambu metenya merah menggoda. Saya coba ah. Jadi sebenarnya jambu mete ini jarang banget orang mengkonsumsi secara langsung. Nah, biasanya dimasak dulu karena katanya nih rasanya tuh asam sepat. Makanya saya mau nyobain sekarang nih. Kita coba karena ini diambil langsung dari pohonnya. Mudah-mudahan sih manis. Asamnya enggak sih sebenarnya. Cuman sepetnya itu ninggal banget di mulut ini loh. Sepet banget. Ini kandungan airnya banyak banget, jadi pas digigit dia langsung keluar air banyak dan langsung sepet di semua bagian mulut sampai ke atas ini. Makannya bisa sembelit. Oh gitu? Iya. Jangan banyak-banyak berarti, tapi saya penasaran pengen nyobain lagi. Oke, udah cukup banyak nih jambu metenya. Saatnya dipisahkan antara jambu mete dan biji kacangnya. Dan ini
bagian luarnya memang keras banget. Tuh. Yang bagian dalamnya agak lunak karena dia terlapisi sama kulitnya ini. Biji kacang mete dikelilingi oleh cangkang ganda yang mengeluarkan getah. Nah, getah ini mengandung cashew nutshell liquid yang dapat mengakibatkan iritasi pada kulit seperti pembengkakan dan peradangan. Jadi ini, kita harus hati-hati banget ya Mas ya? Ya. Karena getahnya ini bahaya di kulit, jadi jangan sampai kena getahnya. Sebenarnya biasanya masyarakat itu menyebut ini, bagian ini sebagai buahnya. Padahal yang sebenarnya adalah buahnya yang ini. Yang diolah jadi kacang metenya itu. Nah, yang saya mau olah kali ini adalah bagian buahnya. Bersihkan dan potong kecil-kecil jambunya. Pemotongan ini dilakukan untuk mempermudah saat memeras pada tahapan berikutnya. Aku capek loh. Kenapa? Digantiin ya? Masa sih Bu, ngeluarin tenaga terus ya, capek ya? Iya, capek. Oke, gantian kalau gitu. Muncrat. Pantesan Ibu capek, emang pakai tenaga ternyata susah ini. Iya. Tuh, keluarin airnya, keluarin tenaga banget. Tuh kan, udah dipotong aja butuh tenaga yang besar buat merasnya. Soalnya harus sampai air getahnya benar-benar hilang. Jadi ini memang kadar getahnya itu banyak banget. Makanya ini banyak, harus diperas gini ya, diperas Bu ya. Sampai habis airnya. Sampai habis tuh, ini masih banyak. Yeah. Jadi sampai benar-benar kering, soalnya ini nih yang bikin sepat ya, bikin rasa sepat. Jadi biar nanti pas diolah itu nggak ada rasa sepatnya, udah hilang. Selanjutnya jambu mete dijemur di bawah terik matahari. Paling tidak selama 2 hari sampai benar-benar kering. Kalau sudah kering, waktunya dimasak. Siapkan bahan-bahannya. Ada air putih, santan, garam, gula, bawang merah, bawang putih, lengkuas, cabai, bawang bombay, tempe, telur puyuh, daun bawang, wortel, dan paprika. Haluskan semua rempah-rempahnya. Masukkan rempah yang sudah dihaluskan. Oseng dan tambahkan juga tempe, jambu mete, serta telur puyuh. Berikan santan dan air. Tunggu hingga matang. Momo mete siap untuk disantap. Momo hampir serupa dengan lodeh, tapi kuahnya tidak terlalu banyak. Jadi sebenarnya kalau si sayur momohnya ini hampir mirip rasanya seperti, apa namanya Bu? Lodeh, ya. Tapi yang spesial itu adalah dari mentenya ini. Nah dari mentenya ini kalau digigit-gigit dia kayak kenyal gitu Bu. Kayak makan, apa ya Bu ini ya Bu ya? Putih Nurul, Budi Cilman, Nganjuk, Jawa Timur.